Chelsea tak berkutik di kandang sendiri saat menjamu Real Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Pada laga yang digelar di Stamford Bridge, Kamis, tanggal 7 April tahun 2022, Chelsea takluk dengan skor 1-3. Kubu tuan rumah tiga kali dipecundangi oleh orang yang sama pada pertandingan ini, di mana Karim Benzema menjadi sosok tersebut dengan melesakkan hat-trick ke jala The Blues. Selepas pertandingan, pelatih Thomas Tuchel tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia tak mengira anak asuhnya bakal kalah dalam segala hal dari sang lawan. Juru taktik asal Jerman ini menyebut bila performa pemainnya di pertandingan ini sangat buruk. Di matanya, mereka tak akan punya peluang membalikkan keadaan jika bermain seperti di laga ini lagi. Jika kami bermain seperti ini, maka kami akan kalah dari Southampton dan dibantai di Bernabeu, ungkap Tuchel dikutip dari BT Sport. Ini adalah kekalahan yang menyakitkan. Dan ini adalah performa paling buruk yang pernah saya lihat di Stamford Bridge. Anda tidak bisa bermain seperti ini. Ini sangat jauh dari standar kami, sambungnya. Tuchel tak membantah jika dirinya salah memiliki komposisi pemain. Ia menyoroti kinerja pemain belakangnya yang kewalahan menghadapi lawan. Bek Andreas Christensen lah yang mendapat sorotan paling tajam. Ia seakan-akan cuma dipermainkan oleh Vinicius Junior yang sangat leluasa bergerak. Dengan kata lain, tugas Christensen untuk mengawal Vini gagal total. Tuchel pun langsung mengganti bek asal Denmark itu dan memasukkan Mateo Kovacic. Kontra strategi juga coba dilakukan mantan juru racik strategi Dortmund ini. Ia menarik keluar Molo Kante dan memasukkan Hakim Ziyech. Upaya tersebut setidaknya berhasil menambah intensitas serangan Chelsea. Namun, penyelesaian akhir masih menjadi isu. Penyerang Romelu Lukaku bahkan membuang peluang emas di menit ke-68. Ia berada di posisi yang kosong melompong alias tanpa pengawalan saat menerima umpan silang dari Kai Havertz. Eks penyerang Inter Milan ini hanya tinggal menanduk bola untuk masuk ke gawang Courtois. Sayangnya, sundulan yang ia lakukan malah melambung. Chelsea harus bekerja keras di leg kedua untuk memelihara peluang lolos ke babak selanjutnya. Mereka setidaknya harus membuat 2 gol untuk memperpanjang nafas di Liga Champions. Sembari berharap Real Madrid mengalami kebuntuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!